Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Kak Ikin ataupun nanti Ikin. Jom tengok apa saya nak masak hari ini. Assalamualaikum. Apa khabar ya? Hari ini bertemu lagi di channel saya. Tapi hari ini saya tak masak ya. Saya nak tunjukkan tips menyimpan rempah-rempah yang saya selalu gunakan untuk memasak dan juga alat bantu saya memasak. Rempah ratus yang banyak tu saya selalunya letakkan di dalam botol, sama ada botol kecil plastik ataupun botol kaca, dan saya lekatkan setiap botol tu dengan stiker makanan yang ada dijual di kedai tu Eco Shop. Step yang seterusnya, kita tengok saja video ni. Nanti kalau ada apa-apa yang saya perlu ulas, saya ulas kemudian ya. Setelah siap ditampal, macam ini kelihatannya. Lebih cantik dan lebih kemas. Senang kita nak mencari apa rempah yang kita perlukan bila kita memasak. Cantik kan? Semuanya dah tertulis nyata. Senang sangat nak ambil mana kita nak. Dan cantik pula kelihatannya tu, botol-botol tu tersusun. Kita susun atas rak dia, di mana kita senang nak ambil . Ini banyak lagi botol-botol yang saya tak tampal. Sebab stiker tu bukan semuanya ada tulisan apa yang kita nak. Macam daun B tu tak ada dekat stiker tu. Jadi saya kena pergi balik kedai RM2 tu, kita cari yang ada tulisan yang seperti kita mahukan. Yang ni pula alat bantu masak saya. Banyaklah tu, senduk-senduk dan segala macam yang ada. Kalau tak ada ni, susah saya nak memasak. Yang ni pula, periuk elektrik. Sangat guna ni masak nasi. Ada blender, ada food processor. Kalau tak ada ni, susah. Ada penapis air. Kita gunakan air yang bersih ya. Sini pula tempat kicap-kicap, sos dan segala macam perencah lah. Selain daripada dalam peti ais, saya letakkan atas rak macam ni. Yang ini kita ada oven, microwave dan kukusan. Yang ni pula pressure cooker, ada toaster, sesekali nak makan roti bakar dan ada sendok lagi kat situ. Macam-macam lah yang ada ya. Yang ini pula satu lagi pressure cooker, ada dua. Sini air fryer. Air fryer ni guna untuk masak yang tak berminyak, untuk masakan untuk kesihatan. Yang ini paling penting sekali. Ini ialah alat untuk memasak. Ini ialah dapur induction saya, induction cooker saya. Yang ini pula segala macam kuali dan periuk. Segantung aja senang nak ambil. Kalau susun bawah-bawah, susah nak ambil. Macam-macam periuk lah yang ada tu. Ini tempat
tempat saya simpan makanan. Ni peti ais sangat berguna ni. Kalau beli stok makanan, sini saya letak. Ini sampai dua, dia tak muat satu. Kena dua. Di dalam peti ais ni belum organize lagi. Nanti ada satu lagi video saya buat cara organize peti ais ya, insyaAllah. Ini dapur gas infrared saya. Yang ini sangat berguna. Dan yang ini pula pisau-pisau. Bermacam jenis pisau. Cukup setakat ini penerangan saya mengenai tips dan alat bantu masak saya. Saya harap tak ada yang salah faham ya. Bukan untuk menunjuk-nunjuk. Cuma mengatakan yang buat YouTube masak-masak tu bukanlah senang. Banyak alat yang bantu saya yang sangat-sangat membantu dalam hal ini. Sekian dulu. Jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.